Melihat bagaimana pulau ini dijaga dengan baik, contohnya melihat kepada terumbu karang ataupun bagaimana proses konservasi ya pemeliharaan terumbu karang dilaksanakan di Pulau Bidong ini. Pengalaman baru bagi kami. Sebab sebelum ni kita tak pernah terlibat ataupun tahu apa itu scuba diving. Dan juga kami ingin berterima kasih kepada Umi, iaitu Dr. Ayu dan juga Abang Udin kerana memberi kami peluang untuk mencuba pengalaman baru ini.